Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang merasa bergabung bertemu bersama channel ini, jangan bingung, bimbang dan ragu, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teranyar, teraktual, terupdate seputar Les dan Lar. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk kembali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat unggahan yang pertama, yang mana semalam masya Allah banget ya para sahabat ya. Aduh, rame banget di geng Mamayu. Dan namun sebelumnya kita lihat di sini saat Abang L di sekolah ya. Masya Allah, keseriusannya itu loh ya para sahabat ya. Calon-calon orang pinter nih ya. Masya Allah nak, penyejuk panda dan kita semua, abang tuh besar jadi anak hebat, amin. Ada juga komentar nih datang dari akun Instagram @lenny_marlena. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan para sahabat, mudah-mudahan Abang El menjadi anak yang hebat, pribadi yang kuat, anak yang soleh, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya semalam alhamdulillah Lesti Kejora juga dapat arisan ya, sampai Lesti Kejora sujud syukur alhamdulillah, masya Allah ya. Dan kita lihat di sini nih, kira-kira arisannya dapat berapa ya, penasaran aku katanya ya, nanti saya tanyakan dedek katanya tuh. Aduh, masya Allah banget, jadi penasaran banget para sahabat ya, berapa kak jumlah arisan yang dikumpulkan ya para sahabat ya, pasti nggak sedikit ya. Kemudian selanjutnya kita lihat juga semalam saat TikTok kan Abang L terlihat bingung para sahabatnya, ini mengapain ini para ibu-ibu ya. Aduh, fokus ke Abang, tetap konsisten ke kamera, betul banget para sahabat ya. Seorang Abang L ini selalu sadar kamera, pokoknya nggak pernah nggak sadar kamera, pokoknya fokus terus ya. Bunda kapan ya main TikTok? Nunggu lahirnya tengkorak para sahabat ya, kalau Lesti Kejora mau TikTok kan. Kita doakan sajalah, mudah-mudahan suatu saat nanti bakalan TikTok kan ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat ya, tuh keseruan semalam masih berlanjut yang masya Allah banget. Ini salah satu apa ya, rezeki ya, banyak sahabat, banyak rezeki, dan sahabatnya pun alhamdulillah sahabat-sahabat yang hebat-hebat ya. Dan kita lihat juga di sini tuh ya, masya Allah tabarakallah, sehat-sehat semuanya. Ada Heriati juga berkomentar nih, assalamualaikum, selamat pagi bun, masya Allah tabarakallah, salpok sama abang ya, tahu mau dipoto dah siap dengan gaya andalannya, baik kesayangku emang berbeda beda ya. Kemudian selanjutnya, tuh berlanjut terus pokoknya ya. Pokoknya jadi pusat perhatian si bocil ya para sahabat ya. Tuh, dan kita lihat di sini, masya Allah tabarakallah, pokoknya kalau ibu-ibu udah ketemu pasti kulakan foto, sehat-sehat semua kalian. Tuh, masya Allah. Dan di sini juga tuh para gemes semuanya ya. Tinggal nunggu bu dokter ini, acara selanjutnya imunisasi, gemes lihatnya anak-anak beberapa udah ramai, gemes jadinya ikut happy nak, kayak bundanya kalian. Ada Barwirta juga nih, ya beginilah perkumpulan ibu-ibu muda, seru karena membawa bocil-bocil lucunya, gemesin, gemesin banget para sahabat ya. Dan yang pastinya ibu-ibunya ini berkelas semua ya para sahabat ya, berduit. Lah beda kayak kita ibu-ibunya. Kemudian selanjutnya kita lihat tuh, berhubung rumahnya sangat jauh katanya ya, akhirnya Resti ke rumahnya Mama Nur menggunakan motor listrik para sahabat ya. Saking jauhnya ya. Tuh bisa-bisanya mentang-mentang 5 langkah naik motor katanya tuh ya. Alhamdulillah ya, tetangganya juga deket banget. Dan ini membuktikan bahwasanya masya Allah Leslar
Alhamdulillah ya, tetangganya juga bareng orang-orang hebat juga ya, sama Mama Nur, kemudian juga Bang Torik ya, kalau nggak salah ya, tetanggaan banget ya tuh. Bermotoran Ria karena deket kan rumah mereka katanya ya. Iya ternyata deket ya katanya ya, tuh, Lesti sama Sania ya. Ya Bunda tetanggaan sama Aurel katanya tuh. Alhamdulillah nggak jauh-jauh amat, deket ya persahabat ya. Kemudian kita lihat juga ini. Sama abang ya tuh, masya Allah pokoknya ya, imut gemes ya. Emang Una Lesti ini ya bener-bener anak motor banget, meski sudah ada anak tetap hobi motoran, dan anak pat dan abang pati juga suka motoran juga loh. masya Allah abang lucu banget. Kasep ikut Una ya nak, sehat-sehat pinter soleh abang El katanya tuh. Ada juga MRS YLS ya, mentang-mentang paling deket rumahnya ini, story siapa bun katanya. Doa yang terbaik buat Lesti, Bilar, dan Patih serta kita semua fans Lestar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada juga nih, ini yang buat kita kagumi sosok seorang Lesti Kejora yang sederhana itu, mau pergi arisan ya katanya ya. Terus banget para sahabatnya, simpel sederhana gitulah ya para sahabat. Ya satu memang alasannya rumahnya dekat gitu kan. Alhamdulillah ya. Kemudian kita lihat juga di sini, lanjut lagi tuh. Masya Allah, nggak ada capeknya ya. Masya Allah, lanjut with suami tercinta tuh. Masya Allah, bener-bener nggak ada capeknya tuh ya. Ah, keren banget pokoknya Mbak Leslar, produktif pokoknya ya. Rezekinya selalu mengalir, hebat pokoknya, hebat. Kemudian selanjutnya kita lihat di unggahannya SCTP para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih, Celebrity Trofeo Cup segera katanya ya. Ini tentang bola kaki ya. Dan di sini kita lihat nih, Mimin wujudkan nih permintaan viewers semua untuk bisa menyaksikan idolanya di acara terbaru SCTP Celebrity Trofeo Cup 2023. Dan kita lihat di sini, ada Rosa Susianti berkomentar nih, ini logonya bola, apakah turnamen bola antara Celebrity FC dan Colossius yang dulu pernah rame mau diadain run. Semoga di jajaran pemain SFC ada papahnya Abang L, amin. Dulu kan pernah main juga di SFC Pimpinan Bang Darius katanya ya. Mudah-mudahan lah para sahabat ya. Nungguin Leslar Min, yang penting ada Leslarnya pasti kami tunggu katanya tuh ya. Enggak. Waduh, astagfirullahaladzim, ada-ada aja ini. Si kunyang nih, ini kunyang banget nih, dasar akunnya juga kayak gitu lagi. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Leslar bisa ada ya di situ ya, amin. Tentang rezeki Bilar persahabat ya. Tuh, masya Allah. Oke, tetap stay tune. Mudah-mudahan nanti ada info baru terupdate lagi. Khusus bagi kalian semua persahabat Leslar lovers, bagaimana tanggapan kalian persahabat? Silakan untuk berkomentar. Kolom komentar, abang mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.